Siapa nak join live, suruh duduk sini. Takut orang lain duduk sini kan, tadi tak syak pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak suara Ustazah? Audio video okey ke? InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Audio video okey ke sahabat-sahabat? Kalau tak nak naik bilik, Azir rehatlah. Kak Azir rehatlah. Suami dah masuk bilik dah? Tunggu dia. Eh tadi macam nampak orang lagi. Alamak ni jenis apa? Satu ni laban strawberry yang susu ni. Tu laban ni tak? Laban. Boleh. Kita tanya ustaz tu lah. Tanya ustaz. Okay, tukar je lah, tak apa. Boleh tukar, boleh tukar. Tanya. Boleh je cakap kat dia tu. Tapi kalau macam kat Yati minum, baik bagi dia jenis-jenis laban ni. Cuma perut lah kalau orang tak tahan. Tolong respon saya, audio video okey ke? Ke warna jawab dah, duk puak 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 puak. Ambil cik, ambil. Tak nak ambil bagi mereka makan. Tiapa siapa? Tak mau saya tak makan. Sebab dah ada kat dia, orang makan pun alhamdulillah okey, boleh makan dah. Ni dia orang bagi eh. Mari sini jap kita tunjuk kat orang Malaysia. Ha, orang balik daripada ziarah dia dapat berapa keping ni dalam ni? 5 keping roti dalam ni. Siapa nak okey, terbaik, clear. Masya Allah. Tapi saya tak reti. Saya dari kecil hanya minum susu mak saya. Saya tak reti minum susu lain. Teruk kan, Ustaz-Zai? Lepas tu bila dah ada sleep disk, barulah saya cuba-cuba minum Situ Joy. Itu pun tak boleh nak maintain. Sebab, gitu kalau buat susu. Saya tak pernah minum susu tepung. Kalau dekat sini, nak buat Nescafe ke apa, semua dengan susu tepung. Jadi saya ambil Nescafe O ataupun Teh O sahaja. Saya tak reti susu tepung. Macam mana? Wah, ini mentang-mentang dia duduk berdua sebilik. Dah macam baby makanan. Lepas tu mengadu sakit dada. Anak Pakcik Rejak ni lepas tu mengadu sakit dada. Tu Maggi dia makan. Mari sini jap tunjuk. Tengok dia orang beli. Kita belilah. Apa tengok ni? Ya Allah, jemaah aku ni. Dia pergi beli Maggi lah. Beli makanan macam baby-baby ni. Mentang-mentang hotel ni sebelah kedai runcit. Amboi. Yang ustaz kata, man, dia kata sakit dada, minum susu ni. Dia balik lah susu ni, ha. Aduh. Lepas tu beli Maggi, baik mulut, pakai Maggi, tak tahu lah. Masih ada dahita atas tu. Oh. Masak ayam. Ha, ada cerik. Cerik masak ayam. Ada kettle, alhamdulillah. Masuk lah, lelah. Boleh gila. Silap hari bulan 3 kali sehari makan Maggi. Bahaya sungguh lah. Masya Allah. Alhamdulillah. Sekejap sahabat-sahabat. Lah, kenapa sama? Nanti pukul 4 pula. Siapa? Apa tu? Apa dia? Nanti pukul 4 pula kan? Pukul 4 apa tu? Jalan dengan start. Lepas solat asar. Kalau nak ikut shopping-shopping, lepas solat asar duduk sini. Kita survey-survey. Dia ada satu kawasan belah macam bawah. Underground gitu. So kat situ ada banyak lagi. Jadi sekali kami tunjuk, lepas ni pergi cari sendiri lah. Solat tak masjid lah. Balik masjid. Lepas balik masjid, duduk sini. Nanti kalau tak ada, sebab dekat je sini. Tak adalah jauh berjalan. Evi semua okey. Terima kasih Hafsah Jaafar, Kasiah Keti, Nurwati Matzin, Nurul Elmi Kordi, Siti Nur Hashimah, Kalsum Kasim, Nurmila Jamaluddin, Fatimah Omar, Hanihas, Wanizam, Siti Prihatin. Siti Prihatin, Masya Allah. Habibah Rasul, Diana Akabib, I miss you, Diana Aris, Rosita Bahari. Minta maaf Umi, menyusahkan Umi je. Kami baru balik daripada ziarah. Yang ni barulah. Jenis-jenis macam ni barulah Ustazah minum sebab dia tak ada susu. Alhamdulillah.
Jadi susah nak buka tau Muslim. Tak maaf ya sahabat-sahabat kena minum macam ni. Alhamdulillah sebab selalu tu. Ah, itulah nak belajar minum susu dengan Ustaz Mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kami nak tengok kat tempat shopping tu. Ustaz Mustaqim nak enter print? Boleh je. Eh, tempat ni biar kita duduk. Nanti, nanti orang lain masuk. Orang tak, orang lain tak tahu kita buat live. Ya, Nurul Elmi Kordi. Suara saya masih serak-serak basah tapi nak menghabiskan satu ni. Ya Allah, thank you Umi, sedapnya. Alhamdulillah, nak lagi satu? Tak mau, tak mau, tak mau. Yang tu satu untuk Ustaz. Tu apa? Ya. Berapa satu? Cantik botol dia. Kena tanya Ustaz, berapa satu? Beria tu satu. Empat dia. Ustaz benar-benar kedai runcit ni naik harga juga. Sabar je lah, laju je dia jawab semua. Ustaz ni naik harga ke semua? Sabar je lah aku. Saya yang tak diman. Eh leh. Saya je yang saya tak diman. Berapa hantaran tanya? Ni tak boleh buat menantu. Kalau oh, tidak jadi hantu nanti Zaza mengamuk ni. Apa bunyi-bunyi Umi? Pandai tak yang memilihnya Ustaz. Dia tahu saya. Saya tak minum susu. Kalau yang tak sihat, tak sihat bagi minum jenis-jenis macam tu. Yang ni untuk sakit badan. Ini rasanya kat Malaysia pun ada kan. Dia pun minta kirim pos, ya Allah. Ni kat Malaysia pun ada saya rasa. Kedai Arab. Kena cari kedai Arab ada. Kat Malaysia ada ni. Cuma kedai saya, sahabat-sahabat bukan nak bagi macam teringin. Tapi sebab saya dah harga sangat. Kami balik daripada ziarah sekitar masjid. Enterprim Ustaz Musakim. Sabar je lah aku. Kami balik daripada ziarah sekitar masjid ke Kubah, Kubatul Hadrat, Kubah Hijau, ke perkuburan Baqir. Tapi satu perkara yang Ustazah rasa macam teruja, mengejutkan, langsung tak ada halangan. Orang berkumpul-kumpul, polis datang dekat, tak adalah macam garang datang menghalau, tak ada. Alhamdulillah, syukur. Rezeki grup ni lah, alhamdulillah. Semalam kita dah masuk star kan, Umi, dalam grup tu. Dia ada waktu solat. Sini lewat sikit daripada Mekah kan. Okey, sebenarnya Ustazah nak ajak live sahabat-sahabat dirahmati Allah di dataran Masjid An-Nabawi macam biasa. Tapi sebab kami dah lewat, dah berziarah, kapet-kapet semua dah digulung. Lepas tu petugas-petugas cleaner Masjid An-Nabawi sedang membersihkan kawasan itu. Okey, jadi sebelum Ustazah naik ke bilik, Ustazah live dulu dekat bawah ni untuk sambung fasa burung jamil yang semalam. Are you ready? Minta maaf tak ada, tak ada notis awal. Jadi sharekan, tag kawan-kawan kita yang lain. Saya di Hotel Dar An-Na'im, Madinatul Munawwarah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tati Yasin pun muncul. Tapoemu berada di bumi Makkah. Masya Allah gitu. Halimah Muhammad Ismail, Zainah Buyung, Sofiah binti Lazim,
Sara Akmar, Khairul Bariyah, Zainah Yaakob, Mariah Mariah, Hani Has, Hilmiyatun Ainun. Okey. Ingat semalam ustazah berhenti ketika berada di atas rooftop Masjidil Haram. Maafkanlah ya muka berkilat-kilat. Tak teringat Umi. Patutnya balik bilik dulu cuci muka ke apa kan. Sebab baru habis ziarah. Tapi kat sini kan kita banyak berjalan sahabat-sahabat. Kita terasa macam fresh walaupun kaki kita sakit. Fresh tu sebab muka kita pun berpeluh-peluh. So jadilah macam apa Umi? Jadilah macam anak Jepun sikit kan. Walaupun tak pakai apa korang sebut blusher-blusher. Tak payah pakai. Oh itu hebat. 2 minggu tak bercuci muka. Masya Allah. Pencuci muka pun lupa nak bawa sahabat kita ni. Ini betul-betul dalam ihram. Allahu Akbar. Okey, kita sambung bab yang kelima. Sebab kita tidak boleh putus asa. Semalam kita belajar tentang bahagia. Belum habis lagi. Ada satu ayat Quran yang kita baca. Sekarang kita sambung dengan hadis Nabi SAW. Suara ustazah okey eh? Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah sudah menuliskan takdir makhluk-makhluk sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50 ribu tahun. Ya Allah. Ini kan sahabat Kak Siti Rohana sayang, my jiran. Latifah Abdul Karim, ustazah nak hadiah botol kosonglah sebab puji ustazah. Jahat kan Umi? Okey, muka surat 133. Allah sudah apa dia? Nak ambil apa? Oh, powerbank nak ambil dah. Apa Kak Yati naik bilik? Nak buat dia naik. Haah, naiklah rehat. Kak Yati naiklah rehat. Dah exercise banyak perlu keluar tadi insya-Allah baring pula. Nanti Umi Zuhur tak payah bawa dia. Asal Maghrib Isyak kalau dia nak itikaf tak apa. Nampak okey sangat dia tu kuat dia tu. Zuhur tak payah dulu. Bagi dia betul-betul kuat insya-Allah. Dia terdadah naik balik semangat dia tu. Terima kasih Hasnina Abdul Majid 300 tas. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Umi. Terima kasih Siti Aisyah Yahya, Bonda Aisyah Abdullah. Muka surat 133. Nur Alis, Nasimah Sanuh, Kaizatul Azni, Nur Hasimah Zainuddin, Hajah Diba Mansur. Insya Allah. Umi Nadirah Mustafa, Wan Faizah, Kamisah Atan. Bayangkan kita belum dilahirkan, langit dan bumi belum diciptakan, takdir semua hamba yakni makhluk Allah yang bakal lahir ke dunia telah tertulis takdirnya di Lauh Mahfuz. So siapa kita untuk menyatakan aku tidak bahagia, sedangkan setiap kita berhak bahagia. Tetapi bila mana kita memilih untuk berputus asa, bahagia itu takkan kunjung tiba. Jadi ingat, tidak ada perkataan putus asa di kalangan kamus hidup sahabat-sahabat Latahzan. Janji. Janji eh. Tak mau. No. Putus asa. Oleh itu, seorang Muslim tidak seharusnya terus-menerus larut dalam keadaan sedih. Seorang Muslim perlu mempunyai kepribadian yang teguh, tegap dan kuat. Setiap yang terjadi memang sudah menjadi suratan takdir yang tidak mampu diganggu-gugat. Sudah menjadi jalan cerita kehidupan, sudah seharusnya begitu. Masya Allah kan? Berlaku je sesuatu perkara yang menyedihkan kita, kita terus set dalam kepala kita, memang telah ditakdirkan begitu. Wah ni kan? Orang duk nampak, wow, Ustazah Zai baru sehari duduk Madinah, keluar cahaya. Cahaya menyala di atas kepala. Perasan Ustazah Zai. Rupa-rupanya, lampu cak bila, macam ni tak nampak. Macam ni nampak. Hampa jangan duk ni pula, kan? Macam-macam pula, jadi taksub. Ustazah Zai tu hebat duk kat Madinah, kepala dia keluar cahaya. Kadang-kadang kan gambar-gambar edit macam ni lah yang kelakar tau. Kan, hebatlah ustazah tu, ada cahaya kat kepala dia. Itu lampu, sekian dia maklumkan.
Subhanallah. Penulis mencatatkan kata-kata oleh seorang motivator, Mary Riana. Sahabat-sahabat, kadang-kadang kita belajar dalam latah zan, hatta dalam kitab Fasa Burun Jamil. Kenapa dia meniru-niru kata-katanya orang-orang yang bukan Islam? Sebenarnya sahabat-sahabat, sekarang ni pun kalau kita nak belajar apa je, guru matematik kita ada yang bukan Islam. Guru bahasa Inggeris kita, hatta guru bahasa Melayu, ada yang bukan Islam, sahabat-sahabat. Tetapi kita nak maksudkan apa saja ilmu Allah ni adalah baik. Cuma bagaimana kita menggunakan, apply ilmu itu dalam kehidupan kita. Jadi kalau kata-kata itu baik dan memberi motivasi kepada kita, why not untuk kita tiru? Katanya, sekiranya kita ingin hidup berjaya, jangan banyak protes. Kerana mahu berjaya, semuanya perlu proses. Allah ya Karim. Ni Shirin Haq kita. Shirin Haq. Mai duduk sini Shirin Haq. Kita tengah live kuliah Fasa Burun Jamil. Siapa yang nak, lepas tu tiba-tiba, oh hamba yang korang mentang-mentang hotel ni sebelah kedai runcit. Semua bahaya ustazah kedai. Kan bahaya. Hotel ni bahaya, berantu. Ada kedai runcit sebelah. Aduh. Dahlah kita tak banyak apa ni, umrah apa semua kan. Ada je peluang nak pergi berbalik solat terus singgah. Tadi Fauzi dah Maggi-Maggi semua. Beli Maggi. Maggi tu keropok-keropok. Kering ada kan? Ya Allah. Mak budak cucu-cucu sampai kat Madinah beli suka. Aku tak dapat. Apa lagi tengok lagi. Dengan usazah-usazah telan ayak liok. Super ring. Sabar je lah aku. Apa benda? Ini bagus. Ini untuk buang panas. Ini bagus. Ini bagus. Apa yang panas dalam. Itu yang saya cari tu. Ini dekat Malaysia pun ada ni. Oh ni saya cannot go. Susu unta. Saya tak suka. Bukan susu unta lah. Entah. Bukan. Susu lembu. Susu lembu. Jadilah. Susu unta dia panas. Panas ni. Tak elok. Ni apa? Yogurt. Oh, ni pun saya tak reti makan seumur hidup. Saya orang kampung, saya tak reti makan. Koko cookies. Anda tengok ya. Ini semuanya jajan-jajan dari Madinah. Ya Allah, mokcik-mokcik. Supering tulis Arab kau, kau hadoh. Aduh, comel mokcik-mokcikku. Bila lagi ni kan, kalau cucu nampak, cucu cakap apa? Jangan Tok Mama. Ni bukan healthy food, dia kata kan. Aduh. Hari-hari kau cakap kat cucu macam tu. Aduh, Masya Allah. Dia bala dendam sebab kat Mekah hotel tak dekat dengan kedai runcit. Ni sebelah. Keluar-keluar. Oh, tak jumpa kedai. Bagusnya maknanya tak shopping. Tak jumpa kedai. Jumpa kedai sebelah je. Ya Allah, macam-macam. Baik. Penulis mencatatkan kata-kata. Pegang kata-kata ni. Masya Allah, sekiranya kita ingin hidup berjaya, jangan banyak protes. Kerana mahu berjaya, semuanya perlu proses. So benda yang kita lalui itu adalah proses. Setiap proses yang kita lalui, melangkah, alah tunggul ni tinggi sangat. Melangkah, kenapa ada lopak? Melangkah, daun-daun ni tak sapu ke? Melangkah, lo nak mendung pula. Melangkah, panas dia terik. Sampai bila hang nak berjaya? Takkan sampai ke destinasi dengan jiwa yang tenang. Ha, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hai Sirin. Ada orang tegur. Assalamualaikum. Tengok Siri ni semalam kan, dia bercakap pasal apa dalam bas? Pasal berlapang dada you. Pasal berlapang dada. Sekali sampai kat Madinah, memang dia kena berlapang dada semua. Biar kami je lah yang tahu. Memang sampai kat Madinah dia kena berlapang dada semua. Jadi saya terus teringat, Siri duduk mengadu kat ustazah ni. Memang tak apa, insyaAllah dia berlapang dada. Kan subhanallah, Allah bagi sahabat-sahabat itu cakap. Dan insyaAllah kita doakan semoga segera okey semula, insyaAllah boleh masuk ke dalam Masjid An-Nabawi mudah-mudahan. Okay. Ada tempat. Baik sahabat-sahabat, tulis dekat Facebook masing-masing. Sekiranya kita ingin hidup berjaya, kak duduk dah sini. Tak muat je insyaAllah, kalau Zaza duduk situ baru tak muat. Sahabat-sahabat, saya pakai tudung
Umi, saya pakai tudung masa dekat Menara Alustha. Ada seorang makcik tu, dia bagi. Saya tak tahu nama makcik tu apa. Kalau dia menonton, saya mengucapkan terima kasih sebab saya kan biasalah bila nak datang sini tak sempat mengemas sangat. So bila saya tengok, eh ada tudung makcik tu bagi masa dekat Menara Alustha. Rupanya dia bagi 5 helai tudung. 5 helai tudung. Yang pelbagai jenis, dia tahu, dia tak tahu Ustazah suka jenis macam mana. So ada yang 4 segi jenis saya biasa pakai tu. Dan ini satu-satunya yang jenis sarung macam gini. Lepas tu saya tengok, oh tak payah gosok, tak payah apa tudung ni. Saya pun terus pakai. Saya pun macam rasa macam, eh matching pula dengan baju ni. Kan, jadi macam mudah je sahabat-sahabat main. Daripada paper bag tu, pindah je terus dekat dalam saya punya bag. Jadi sampailah tudung dekat Madinah. Macam tu kadang-kadang, benda sekecil ni pun saya fikir. Eh, banyak orang bagi macam-macam sebelum ni. Lepas tu tak terbawa pun kat Madinah. Tapi orang ni baru je bagi. Pindahkan dia daripada paper bag dia. Terus masuk dekat bag ni. Ini maknanya kan, kita tak boleh plan dalam hidup kita, sahabat-sahabat di rahmati Allah. Kita nak yang macam mana, nak yang begitu, boleh. Cuma jangan putus asa bila tak berlaku macam apa yang kita plan. Sebab Allah the best dalam plan apa-apa untuk hidup kita, insyaAllah. Okay. Kita pergi lagi. Jadi, wajarlah apabila jalan yang kita jejaki bukannya biasa-biasa. Tidak mulus-mulus, dalam dan curam kerana kita sedang menjalani suatu tahap yang bernama proses. Ni balik daripada ziarah. Ustazah, dekat pintu nombor sekian-sekian tadi tu memang ada lubang besar. Sebab baik kaki saya tak pelecut. Contoh kan, contoh. Itu adalah proses, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ustazah, memang kalau kita nak berjalan pergi hotel ni, kita memang bersesak-sesak ramai orang ya. Itu adalah proses, sahabat-sahabat dalam hati Allah. Ustazah kata lalui saja, tak lama lagi kita akan balik Malaysia dan kita akan rindu dengan semua yang kita protes-proteskan. Percayalah. Sebab semua itu adalah proses. Kita mahu mencapai puncak tertinggi. Tiada lift atau eskalator. Ha, nampak engkau? Kita ingin mencapai puncak tertinggi. Tiada lift atau eskalator yang dijadikan alat segera sampai ke atas. Bahkan sekiranya ada, hanyalah tangga buatan yang jalannya berliku. Inilah yang Ustazah selalu sebut. Tidak ada jalan shortcut menuju syurga. Ni kalau cerita pasal syurga, wah, contoh kan Ustazah sebut ulang kali tadi, ingat Rasulullah bukan Tuhan. Jadi kalau kita berada kat situ, kita berdoa minta kepada Nabi, ini yang para alim ulama kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita ni menuhankan siapa sebenarnya? Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bagi tahu dengan para sahabat, mengajar umatnya, Nabi bukan Tuhan. Di kadang-kadang bila Allah Allah suruh perintahkan, Allah kan kata pergilah kepada Raudhatul Jannah, taman-taman syurga. Kat rumah kita ada masjid, kat rumah kita ada majlis-majlis ilmu. Kita tak pergi pun. Tapi bila masuk Raudhah, jemaah saya subuh tadi ada yang iktikaf, dia pun macam takut, ingatkan berlaku apa. Sebab di balik pintu sebelah sana dengar bunyi, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dengar bunyi macam orang nak pergi berperang. Saya kata, saya tengok je gelagat makcik-makcik. Dulu masa masuk Raudhah pintu 25, langgar je kita yang duduk iktikaf ni, main langkah-langkah je. Orang yang baru sampai, ni apa hal ni, apa hal ni, muka selamba kan. Tapi tadi kita cuma dengar suara je. Nanti besok malam jadual mereka masuk Raudhah, insyaAllah. Ada apa tengoklah. Padahal dah bersistem tu, dah queue cantik. Masuk dalam tu confirm dapat masuk. Meremang bulu rumah saya. Sebab dah lepas immigration dah konon kan. Confirm dah masuk. Kau tenang-tenang sajalah. Rasulullah nak tengok macam mana akhlak kita. Tapi ini ya Allah, langgar orang tu, langgar orang ni. Saya dah pesan pada jemaah saya, jalan santai-santai, pasti akan sampai. Bahkan besok kalau sampai dapat masuk tu, kalau kita dah sampai dekat kawasan Raudhah tu, betul-betul kawasan Raudhah, jalan je lagi ke depan, pegang tangan kawan, jalan ke depan sampai kita dapat tempat yang selesa. Tapi sambil-sambil tu jangan, tempat mana yang kosong. Bukan, puak-puak mulut. Berdoa sepanjang kita berjalan cari tempat tu. So, dia tak akan halau. Tapi kalau kita statik duduk satu tempat, dah solat-solat lagi, dah solat-solat lagi, memang dia halau sebab kita macam tamak. Kita dapat solat 2 rakaat dalam tu pun jadi dah.
dapat solat dua rakaat dalam tu pun jadi dah. So dalam sujud akhir tu kita minta dengan Allah ampunkan dosa. Doa yang paling betul-betul kita hajatkan kan. Kalau doa ustazah, doa suami ustazah, doa mak ayah ustazah. Kau sampai bila nak keluar daripada raudhah tu? Doa untuk muslimin dan muslimat. Merangkumi semualah. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi maknanya tidak ada jalan shortcut. Oh, dia ingat dia dah masuk raudhah sekali, ada jalan syurga untuk dia. Tapi sampai dekat balik kat Malaysia, orang jemput majlis ilmu, engkau pergilah, aku busy. Engkau busy kenapa tengok sinetron? Ha, kan sahabat-sahabat. Safrullahalazim kat Madinah. Lepas tu sahabat-sahabat, saya kan selalu pesan, siapa-siapa yang bercita-cita untuk masuk solat di Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, tepuk dada tanya iman, macam mana hubungan aku dengan masjid-masjid yang ada di sekitar rumah aku? Kalau kita rajin mengaktifkan rumah-rumah Allah di tempat kita, sambil melangkah, sambil duduk di dalamnya, sambil bantu mengimarahkan kita, ya Allah, aku sayang rumah-rumah kau yang berada di atas muka bumi ni. Aku teringin sangat nak masuk dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Agungmu, ya Allah. Sebab aku mengimarahkan surau rumah aku ni, kau jemputlah aku dengan segera. Saya buktikan sahabat-sahabat dengan calon-calon umrah tajaan yang saya bagi syarat kepada seluruh Malaysia, pilih di kalangan mereka ni adalah orang yang cintakan majlis ilmu, yang cintakan masjid dan surau, yang mereka selalu berada dalam masyarakat membantu kerja-kerja agama Allah. Ini yang Allah jemput kita sahabat-sahabat. Tapi kalau kita tak ada rasa macam tu, tapi Allah jemput juga, elah aku tak pernah pergi masjid pun Allah jemput juga. Sebenarnya kita disindir oleh Allah, balik nanti kau tak terasa kena jadi manusia yang baru. Sedangkan Masjid Agung ni Allah dah jemput engkau, kenapa engkau memperlekehkan masjid-masjid yang ada di sekitar rumah engkau? Subhanallah sahabat-sahabat. Kita kena selalu muhasabah diri macam tu. Kan ustazah sendiri, ya Allah, sebenarnya apa yang kau nak tunjukkan pada aku, ya Allah? Aku ni pendosa, banyak sangat dosa kejahilan yang aku buat sepanjang hidup. Tapi engkau izinkan aku untuk berulang kali sampai ke sini. Ingat, ada orang dimasukkan ke neraka kerana berbangga-bangga dengan ilmu dan ibadahnya. Kita tak nak macam tu. Nampak di mata orang tu macam hebat sangat, ulang-alik Mekah Madinah, pergi masjid tak tinggal. Tapi akhlaknya tidak menyamai akhlak Nabi. Nak sama tu memang mustahil sahabat-sahabat. Tapi kita nak tiru akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat-sahabat dirahmati Allah, selalu kata, oh, saya balik daripada Mekah, Madinah, saya dapat masuk raudhah, saya dapat cium Hajarul Aswad, saya dapat. Itu semua sunat. Tapi balik Malaysia, azan dah lama dah, kau jap, jap, jap. Awak kuat sangat suara aku ni. Orang Madinah kata, apa jap, jap, jap. Okay sahabat-sahabat, solat fardu tu di awal waktu. Masya Allah Tuhan, yang wajib-wajib seorang lelaki kan tidak mengasihi isteri, tidak menafkahi anak-anak, dibiarkan tanpa kasih sayang. Itu kewajipan. Tapi ada duit, aku nak pergi Mekah, Madinah, lantaklah bini aku tu, lantaklah anak-anak aku tu, mak dia kerja, takkan tak boleh bagi makan anak-anak. Kau nak jawab apa depan Allah? Apa kewajipan seorang anak kepada ibu ayahnya, seorang pasangan hidup kepada pasangan hidupnya? Kewajipan. Tapi dia sibuk kejarkan yang tadi tu. Oh, saya dapat cium Hajarul Aswad 10 kali. Berbangga. Saya dapat masuk raudhah 10 kali. Tapi orang jemput datang masjid surau, buat bodoh saja. Padahal surau masjid depan rumah dia. Jangan sampai Allah tarik nikmat ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey? Baik, kita sambung lagi. Mari kita lihat rama-rama. Oh, rama-rama pula dah. Okey? Sebelum mengalami metamorfosis, bukankah perlu melalui beberapa proses dahulu? Perlu jadi ulat yang begitu menggelikan. Sebut ulat begitu menggelikan. Perlu jadi kepompong yang banyak mengambil masa. Terpenjara dalam sarang kepompong tanpa melakukan apa-apa pun. Adakah keadaan itu selesa? Duduk dalam kepompong tak boleh keluar, tak selesa sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ulat itu perlu mengabaikan kebiasaannya mengembara mencari makanan supaya membesar menjadi seekor rama-rama yang sudah lama dinantikan. InsyaAllah rupanya nak jadi rama-rama yang indah,
dan membahagiakan pandangan orang, dia macam terseksa dulu dalam kepompong, macam duduk dalam penjara. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, masya Allah, begitulah hidup kita sahabat. Bezanya kita ini manusia, jadi ke mana pun pergi kita perlu ada nilai yang dapat kita bawa dalam diri. Apakah itu? Keyakinan, kepercayaan, kebaikan, karakter dan sikap. Cuba kita fikirkan, rama-rama yang kelihatan indah itu lahir kerana mengalami rentetan proses yang cukup panjang. Apatah lagi kita manusia yang Allah ciptakan dengan begitu sempurna. Pastinya akan jauh lebih banyak rangkaian proses dalam hidup yang akan kita jalani. Setuju tak? Pasti akan lagi banyak proses dalam hidup yang akan kita alami. Masya Allah, tabarakallah. Bersama-sama Ustazah, ada Syirin semalam kan dalam live dia bercerita. Ustazah tanya, macam mana boleh sampai kat Mekah, Madinah? Padahal dia saudara baru, sahabat-sahabat. Apa tu Ustazah tak puas hati semalam dia bercakap ni. Macam mana boleh masuk Islam? Tu semua tu proses. Dan akhirnya dia mengenali Islam. Dan akhirnya siapa jangka? Sampai sekarang ni masih macam mimpilah Ustazah. Macam mimpilah Ustazah. Proses untuk sampai kat sini ni sahabat-sahabat, masya Allah, kan bukan mudah. Ni ha, kekanda kita seorang ni pun. Dan sikit-sikit, makasih Ustazah, makasih Ustazah. Kan? Sebab macam mimpi lagi sampai kat sini. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ustazah faham berapa banyak dia melalui proses berdoa, berusaha. Kan? Ni ha, kita punya reporter ni. Kenal tak reporter Al-Fawaz Travel tu? Masya Allah. Hai. Kan kecil je orangnya, tapi duk mengusung handphone dia buat live Badariah Rahman. Masya Allah, proses tu. Kalau tanya dulu-dulu mesti tak pernah langsung live-live. Rupanya dia cakap, Umi bukan apa Ustazah, buat live senang, anak-anak tak payah nak tanya banyak khabar. Tahu dah, buat live ni maknanya Umi dia bahagialah, Umi dia sihatlah kat sini. Betul juga kan sahabat? Ingatkan buat live sebab ehem-ehem ke, nak cari peminat ke, ehem-ehem. Oh rupanya tak, nak bagi cucu tengok. Okey. Lepas tu kekanda kita seorang ni pun, ha, masya Allah. Kak sebilik dengan siapa kali ni? 1, 2, 3. Oh 1, 2, 3. Syirin. Syirin terkeluar. Semalam kita nak tukar tau. Sebab Jun dengan Syirin satu bilik kan. Lepas tu cakap, bang tak apa, Syirin kan Allah rehatkan. Kalau dia pergi pun dia bukan, kalau dia bawa macam-macam bukan boleh pergi masjid. Sebab dia baru je, bukan besok lusa nak bersih cakap. Lepas tu ustaz kata betul juga. Itu sebab saya cakap, kecuali diorang tukar suka sama suka kan. Tu nampak tiga-tiga macam okey je. Okay, ni seorang lagi. Alhamdulillah, masya Allah. Sahabat-sahabat, boleh gambar tak? Boleh, masya Allah. Siapa? Masya Allah, minta maaf. Apa ni, dengan siapa datang je? Dari Sarawak. Oh dari Sarawak. Dia dengar dalam TV Al-Jirah. Masya Allah. Dia pergi tinggal minta isteri tengok nampak macam. Kenapa tak panggil isteri duk kawan dengan kami bergambar sekali? Dia di atas. Oh okey. Bagi dia kata insya-Allah nanti balik nanti saya tanya pergi. Aje sampai bila kat sini? Hari ke-4 sini. Mekah dah pergi belum? Belum lagi. Kami sebab masuk Mekah dulu. Malam tadi sampai, lepas tu baru pagi tadilah dapat ziarah dalam semua. Kirim salam kat isteri. Saya pun baru balik. Hari ni Mekah. Kami pergi 2-3 hari. Oh okey. Apa ni? Kita orang ni. Allah masya. Oh lupa. Ini orang Sarawak lupa. Ha boleh sembang. Kami orang Kuching. Kami orang Bau. Orang Bau. Oh si jauh lah ya. Oh paduha lamaklah si kelakar bahasa Sarawak eh. Aduh Sarawak. Masya-Allah. Diam di lawas. Oh diam di lawas paduhan. Diam di lawas ni duduk. Duduk. Oh disebut diam di. Duduk diam-diam. Alhamdulillah. Berapa orang dari Sarawak? Kalau kami di Sabah ada 90 lebih. Wih, ramai. Dari Sarawak sahaja? Sarawak kami di Sarawak ada 31 je sebab dia sebadan kan. Jadi jumpa di KLIA macam tu? Tak, kami daripada KK, Kota Kinabalu Sabah pakai Brunei. Oh, makan pun transit Brunei. Oh, macam tu dia orang. Kita tak makan tahu. Makan kapal ni kita? Brunei. Brunei direct pergi Madinah. Oh, paduhan. Oh, Brunei Airlines direct Jeddah? Haa.
Okay, so orang Sabah pun ke Brunei, Masyarakat. Okay, faham. Saya kami macam tu. Untuk pakai kek dekat lagi. Dari kucing lah kita fly tak? Kami nang. Nang di Lawas tu? Bini kami orang Lawas. Oh, bini kita orang Lawas. Lalu diam di sini. Oh, baru. Baru dia pincin. Oh, dah ada pencet. Masya Allah. Kerja sini. Ha? Kerja sini. Ah, cikgu dah cikgu. Oh, cikgu. Oh, baju-baju. Ustazah pun order dah. Apa dia? Ustazah pun Masya Allah. Alhamdulillah. Ustazah pun dah order. Kalau tahu nak jumpa sini, bawa kat sini kan? Bawa, ada bawa satu. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah, nanti jumpa dengan Ustazah. Boleh, boleh. Boleh, insya Allah. Berapa hari lagi kat sini? Ada kami hari. Ini baru ke 4 hari ni. Okey, okey. InsyaAllah jumpa lagi lah tu. 23 hari vacation. Baik, baik. Boleh, boleh. InsyaAllah. Baik, kena salam isteri. Ambil engkau. Kan? Sedap pula orang cakap Sarawak, dia berkata. Masya Allah. Kami dekat Madinah jumpa orang. Ni, tiba-tiba pakcik tu ambil gambar. Terkejut air. Ini Ustazah Muzayana kan? Nak ambil gambar boleh? Ha, ambil gambar. Sebaik ramai makcik-makcik kat sini, ya Allah Tuhan. Sebab tu kena sentiasa pakai. Ha, mana? Mana pula ni kop? Hilang dah. Masya Allah, dalam beg kot tadi nak lain buka. Jadi sahabat-sahabat, seronok di Mekah Madinah ni sebab kita boleh berukhuwah tanpa sempadan. Bukan saja dengan orang, macam happy kan dengan orang Sarawak. Rupanya Syirin pun orang Sarawak boleh sembang. Padahal kat masjid tu, Umi siap ada saudara baru. Apa Umi hari tu? Pakistan, India, semua dia tegur. Kan? Siap jadi geng lagi Umi, Masya Allah. Kan? Umi faham. Apa? Orang Pakistan Umi minta tolong doa, dia sakit mata. Lepas tu, Umi cerita kat Ustazah. Dia minta tolong doa, dia sakit mata. Ustazah tak cakap lah dalam masjid kan, nak tergelak-gelak, bergurau. Lepas tu, saya pun cakap dalam hati. Bila pula Umi ni belajar cakap Pakistan, faham tu dia cakap. Ya, ajaibnya, bahasa isyarat pun kita boleh faham. Nak ceritanya, Allah suruh, ya meremang bulu roma. Islam ni sebenarnya satu. Ya, sahabat-sahabat, tapi walaupun berlainan bahasa, berlainan bangsa, tapi kita nak bertelaga tak habis-habis. Kan? Umi OH, Umi dia tanya, auk tu apa? Auk, ya. Ya, kan? Auk, auk, ya, ya. Ha, Juzek. Ha, sembang-sembang, Juzek. Sembang dengan Syirin. Dia kata, oh Syirin orang Juzek ni Julida Amoh dulu nama dia. Yang entertain kami pergi Sarawak hari tu. So dia kata, oh orang Sarawak ke? Kami orang Sarawak lah nu. Kami orang Kuching. Kami dah diam di Johor lama dah 23 tahun. Jadi apa nama, kami dah masuk Islam 10 tahun lah. Tahun tu macam ya lah tek. Sebelumnya kami nang Kristian lah dulu. Then kami convert Muslim. Sampai ni tu kami dengan jaringan harmoni belajar mengaji, dan saya merupakan kami adalah salah seorang AJK jaringan harmoni juga lah, diajar lah. Ada bawa vest. Masya Allah. Terlupa. Dah pakai. Tapi terbuka, lepas tu dah pergi Kaabah. Pergi Kaabah hilang ke? Tak. Tertinggal. Tepuan dah pakai balik. Dah pakai dan tertinggal dah pakai tudung. Dan bilik. Oh, ada. Masya Allah, ingatkan tertinggal vest kat sana. Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seronok lah orang-orang Sarawak. Au, au, Masya Allah. Itu je yang korang tahu. Au, au, Masya Allah. Okey, sahabat-sahabat. So, Ustazah dah bacakan tentang bab bahagian 5. Bab yang pertama tentang semua orang berhak bahagia. Yang kedua adalah sebenarnya jangan kita rugikan diri sendiri kan, sedih melampau-lampau. Nanti kita sembang ni besok hari Jumaat. Ustazah cuba untuk lepas sarapan ajak muslimat yang nak join Fasa Burun Jamil, kita berada di bawah payung Masjid An-Nabawi insya-Allah. Hari ni kita dah habis sedapnya dengan orang Sarawak bahasa Sarawak. Oh, semuanya orang syok ni. Sahabat-sahabat, Maksud Zunaiza Ahmad, masya-Allah, apa khabar? Maksud sihat ke? Kami kat sini sentiasa mendoakan, semua terkejut apa yang berlaku pada Maksud. Allah sayang, Masya Allah. Baiti Abdullah pun pernah duduk kucing. Subhanallah. Best kucing. Carlo Lutam, Masya Allah, sahabat-sahabat, kita doakan Carlo Lutam ni. Kalau saya salah sebut makhraj dia lari, dia faham ke makhraj itu apa.
kalau makhraj itulah hari, saya minta maaf. Tapi suka kan, sahabat-sahabat, kalau saya salah betulkan ya. Kalau Elutam, dia kawan kepada Rosa Gunting. Dia belum Islam tapi dia suka dengar kuliah ustazah ni, Masya Allah. Kita doakan hidayah Allah akan sampai kepada siapa saja, yang terbaik untuk dunia dan kehidupan yang selama-lamanya nanti. Kehidupan ni sementara, kehidupan yang selama-lamanya nanti, di mana kita ketika itu. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kami malam ni malam Jumaat. Ya, Cik Rodia Sharif, Masya Allah, ukhuwah semakin erat, ketat, kuat, Alhamdulillah. Dan di Madinah ni, Masya Allah, kami tak lama mana pun, besok nak menikmati Jumaat, kemudian Sabtu kami ziarah, Ahad ke Isnin kita balik. Tak ingat hari lah kat sini. Kita sampai sana hari ini. Ha? Ya Allah, memang kiranya setiap hari ada je program yang makin mengeratkan ikatan kami. Alhamdulillah. So, besok waktu kami dalam pukul 8 pagi gitu, 9, 10, 11, 12, 1. Oh, 1 diorang tengah solat Jumaat lah kat sana. Ha, tak apalah sebab muslimat kan tak pergi solat Jumaat. Kita cuba tengok besok kalau dapat ustazah awalkan sikit ke 7 kan, insyaAllah. Kita akan berfasa burung jamil besok sesi pagi. Sebab Jumaat ke atas tu kami dah sibuk. Termasuk dalam agenda petang ni, ustaz nak bawa dia ni tawaf kidai. Itu nak buat macam mana? Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami nak rehat sekejap. Lepas ni nak menunggu waktu zuhur di Masjid An-Nabawi. Semoga, semoga, semoga semua yang menonton pada hari ini akan dipilih Allah untuk sampai ke Masjid An-Nabawi satu hari nanti. Kita sama-sama doakan. Amin. Semua sahabat Latazan akan sampai ke sini satu hari nanti. Amin. Amin. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.